Andre Chan dari kawasan aja. Cuma 200.000 aja enggak punya uang kamu. Wah, miskin bener kamu. Ah. Gila begitu utara kamu. Aduh, mangkal di sini aja lah. Masalahnya tempat lain nanti takut nanti ada polisi asli. Aduh, nah di sini kan aman sepi. Kayaknya nah, aja tangkap orang mana si Ricky ini belum datang ini. Wah, itu dia itu. Wah, pakai motor bagus dia. Ini apa nyuri? Kredit. Biasanya nyuri ya. Lu dapat seragam dari mana ya? Nah, biasa lah nyuri juga lah. Oh, saya aku pinjam kurang 5 bulan saya gimana? Bulan uang saya. Kamu ada pinjaman enggak? Saya pinjam lah. Enggak ada. Ya udah gini aja lah. Kita operasi hari ini nanti buat kamu semua. Oke. Enggak enak-enak aja makan aman. Tenang aja. Ya, ntar gantian lah. Kalau di sini kan aman enggak ada jalan dalam ini. Aduh ini. Ragukan orang lain. Nah, nak punya uang itu enggak mungkin dia punya uang. Udah biarin aja. Kita cari yang tajir aja. Saya kan sabuk aja enggak bisa beli. Aduh. Jangan dilihatin nanti kirain kamu bukan polisi asli. Udah. Saya sembunyi dulu lah. Iya, udah cek dia. Berapa cc ini? Ini. Oh, 500 cc ini. Kalau ini saya tuker tombok nambah berapa ya? Hai, enggak banyak. Mahal. Para 10 juta udah dapet juga. Udah nanti carilah. Bagus ini. Berhenti kamu. Minggir, minggir saya, minggir. Nah, tabrak orang nanti. Napa? Napa? Selamat sore. Selamat sore. Bisa tujuan surat-suratnya? Surat-surat. Ada apa ya? Dari mana mau kemana ini? Saya dari rumah. Iyalah, mau rumah ke teman. Oh. Ini uang. Cek, cek dulu. Ini motornya kamu cek dulu. Ada yang nggak standar nggak? Pel kamu lagi-lagi ini. Ih, kenapa ya, orang pel kayak gitu? Jangan lihat nih, lihat. Kotor kayak gini. Lihat. Apa masalahnya, Pak? Pemandangan di mata enggak enak. Saya lihat enggak enak. SIM kamu bawa. Lah ini motor kotor, Pak. Nah, kamu enggak usah bahas. Kamu nyalain parah polisi ya? Udah. Baik, hilang aja ini kalau main-main sama kita. Gini, dia juga enggak pakai helm. Iya. Baik, lengkap, Pak. Cuma enggak pakai. Iya. Di dalam baris ini. Ini kan lubang apa? Spion kan? Iya, Pak. Lah ini kenapa taruh sini? Kenapa? Hah? Lubang ini, lubang ini. Namanya ini apa? Variasi, Pak. Dedek, pelek liatin warna apa? Hitam kan? Kamu rubah jadi ini. Hah? Enggak boleh. Gak boleh, Pak. Ah, ini juga dipasang lampu kayak gini. Biarin ya. Udah. Yang gak standar lagi. Hilang aja ini, Kak. Ini udah gini aja, Pak. Kan jalan dalam, Pak. Ini saya tilang lah ya. Saya tilang ya. Kamu. Saya kasih surat tilang apa gimana? Damai, nain aja. Cuma minta 300 saya. Damai gimana maksudnya, Pak? Kasih uang saya 300 lah. Sekarang gini loh, kalau kamu ngambil di sana kan, itu kan damai di sana. Iya. Jemput perkara ya. Udah kasih SMK. Kalau di sini kan bisa. Kamu sampai jutaan kamu beli bakso belum kendaraan pakai apa? 300 tapi saya bebas dan enggak ada masalah lagi. STNK kamu bawa udah. Buruanlah. Buruan. Udah. Nanti dulu. 200 enggak, Pak? Nanti dulu. Kamu pakai ya? Pakai gimana, Pak? Enggak kamu. Ini badan kamu kurus kayak gini. Enggak, Pak. Saya periksa dulu. Ada pemakai apa, Pak? Gini. Oh, saya tangkap. Saya tangkap kamu ya. Mending 500.000 lah. 500. Kalau enggak, saya tangkap loh. Tuh. Apa enggak, Pak? Udah, Pak. Saya tahan dulu motornya. Enakan. Iya, kan. 500 aja. Kasih aja. Pakai ini. Pakai. Udah lah. 500 ini. Kalau enggak mau saya tangkap. Enggak. Ya udah bawa sini dulu 500 dulu. Sini. 500 aja. 500. Oh, enggak. Kalau enggak tangkap kamu nanti. 500. Ah. Hitung dulu. Pas, Pak. 1, 2, 3, 4 ini cuma 4. Kamu bisa kamu? Satu lagi dulu. 4, 5. Satu lagi mana itu? Yang 75 itu. Temennya, Pak? Yang 75. Kamu pergi. Yang 5. Tapi jangan bilang merasa kecewa kalau mau. Udah damai kayak gini. Nanti kalau bilang saya tangkap langsung ke penjara kamu. Emang apa masalahnya, Pak? Udah kamu aja bilang lah. Kamu aja udah aman kan, enggak di penjara. Makanya juga kamu. Kamu udah krempeng kayak gitu. Makan. Enggak benar gimana kamu? Kamu bilang apa? Udah, tangkap aja. Iya, Pak. Kamu udah enak. Ini turun dulu. Turun dulu kamu. Minta maaf dulu kamu.
katanya udah dilepas, Pak. Masalah nih, kita disuruh saya, Pak. Sepatu saya kotor nih. Tolong. Coba. Udah lap aja. Nah, ini makanya lain kali kalau udah dikasih enak jangan rusak kamu. Jangan. Udah kasih kan. Emosi saya. Udah ada emosi. Nah, pergi lu aja enggak usah bacot tuh, ya. Iyalah. Hati-hati, malah kita bilang hati-hati. 500.000 enak banget cari uang kita. Nah, makanya kan butuh berapa lagi kan? Masih cukup. Iya. Satu orang lagi cukup ini. Lumayan kan? Kita sering-sering dapat di sini kan enggak ada sepolisi, polisi asli dapat kendaraan enggak ada nanti. Aman lah. Kita dapat orang banyak nanti ya. Ayo, kita dekat lagi aja sini. Mana orang? Nahar, kok tadi gimana? Ini kan kayak pemakai ini enggak benar. Halo. Kak, bisa tolong enggak, Kak? Waalaikumsalam, bisa tolong enggak, Kak? Gimana? Ada apa? Ini tadi saya ketilang, Kak. Masa iya di jalan dalam kan ada polisi 2 nilang. Gimana? Di pertigaan dulu Kak yang ada gardunya itu. Di desa? Iya, jalan dalam itu lo. Masa di desa ada operasi kayak gitu? Nah iya, saya curiga. Nah, saya ini difitnah juga sih. Difitnah, saya pemakai. Padahal saya nggak tahu apa-apa lo. Jangan-jangan polisi gadungan. Nah ya itu. Padahal saya lengkap dah. Cep-cep lagi gak boleh dibiarin. Ini namanya rusak citra nama baik polisi aja. Kamu kena berapa? 500 gak? Gimana ini? Apa? Kok bisa sampai 500 kayak gitu? Lah iya kak, saya itu, saya dipitnah. Harusnya kamu tilang itu suratnya aja, biar diurus di pengadilan. Katanya ini bisa damai di tempat tapi bayar 300. Nah terus saya dipitnah tadi, saya pemakai. Udah kok katanya ini namanya pungli ini. Iya. Gak boleh dibiarin. Iya kak, iya. Gimana kak? Bisa tolong gak? Dimana? Desa Sudubukti ya? Iya, gang dalam itu loh, pertigaan yang ada gardunya itu. Iya, udah saya meluncur ke sana aja, biar saya tangkep. Siap kak, siap. Yaudah kak. Kamu lapor polsek terdekat ya. Oh iya kak, ya siap. Iya, kamu lapor polisi itu biar bantuin kakak, oke? Okay? Oke, siap kak. Ya oke, okay, siap. Oke. Okay. Polsek aja ini. Langsung ke polsek. Lapor kalau ada polisi gadungan. Sini kamu, kita mana? Sepi banget kayak kamu mau. Gimana? Tempatnya gimana? Soalnya kan banyak mobil kan. Maksudmu gimana? Langsung cegat mobilnya lah kayak begal gitulah yang. Oke, kita cari plat seberang. Oke. Ya. Iya, okay. Kalau pas ini bahaya. Iya, plat seberangnya aja nanti kan jauh dia. Kita permasalahin dia. Oke. Okay. Ini. Mana tempatnya? Masa di desa kayak gini ada polisi gadungan, gak mungkin lah. Sepi kayak gini, apa mungkin ada polisi gadungan? Gak mungkin kayaknya. Di mana? Katanya di sebelah sini. Kok gak ada? Kemana? Boleh dibiarin ini. Saya pakai jaket dulu nih biar. Ini kalau kayak saya pakai baju TNI dia nggak berani bilang saya.
Turun, turun, Pak. Turun. Nah, apa lama bener ya? Kamu sampai bohong kamu. Kamu tuh pukul-pukul saya. Kamu petugas bukan ini ya? Bukan. Bukan apa? Salah sih. Kamu nih pakai sepatu. Gini-gini apa? Ya, saya tilang ya mobil gimana? Kamu. Gimana? Kenapa emang? Ini? Gak boleh ini. Pak mana itu? 4B itu. Emang gak boleh pakai kalau pas seberang. Rambu-rambu depan sana gak baca kamu. Apa? Gak boleh pas seberang. 4B itu. Kata siapa? Kata siapa? Kami lalu lintas di Polantas ini ya. Kalian gak nanyain suratnya mana? Ha? Masa suratnya mana? 4B itu. Ah, ada lah. 4B. Saya cek dulu suratnya. Kamu cek aja ya. Oh, sekarang gini, kenapa saya boleh nggak bawa boleh kendaraan plat seberang? Nggak boleh lah. Itu punya kamu juga itu. Mana apa? Mana? Apa mana? Ini? Coba nih, kamu lihat nih apa ini kamu? Hah? Saya kan surat lengkap. Apa? Apart ya? Ini yang penting surat lengkap. Ini peraturan di rambu saya. Mobil, bukan motor. Enggak. Udah diam aja kamu. Gimana? Tapi mulu ya. Ah, itu mana ini? Ya kan? Gak usah cari-cari lah pak. Nanti dulu, masalahnya gini loh. Ada mobil hilang. Iya. Banyak mobil hilang di sini. Terus kenapa emangnya? Eh, nanti dulu, saya cek dulu mau mobil ini bukan. Itu nama saya. Nama-nama. Nama-nama itu. Nama-nama itu bisa diatur. Gampang. Kalau mau nipun itu aja enak. Gitu. Nah, tilang aja lah. Gila-gila, tilang aja lah. Cari-cari tilang ya. Yaudah, tilang aja. Udah. Yaudah. Mana surat tilangnya? Udah, gini. Berani saya. Mana surat? Ada enggak surat tilangnya? Gimana aja, Pak ya? Gimana? Daripada saya tilang, gini aja, Pak. Enak-enakan ya, Pak. Gimana? Bapak kan petugas juga ya. Ya. Petugas apa? Saya masyarakat biasa. Ya udah. Kalau masyarakat biasa ya udah damai aja. Damai aja. Kasih kan 500 ribu. Banyak-banyak mobil nih. Mobil. Motor 50 ribu lah paling enggak. Pak, gimana? Setahu saya, Pak. Yang namanya polisi itu menilang dengan surat tilang, Pak. Yang menyelesaikan pengadilan, Pak. Bapak banyak cakap, bapaknya cakap. Nah, ini lah kesalahan bapak. Sekarang gini, daripada surat saya bawa, mending damai kan? Hah? Ya, surat damai itu, Pak. Emang boleh polisi menerima suap dari masyarakat? Boleh. Tidak boleh dari masyarakat. Boleh. Hah? Boleh, Pak. Boleh. Iya, saya punya wilayah. Saya pernah tipe, Pak. Sering ya. Itu kesalahan Anda, Pak. Kenapa? Enggak boleh, Pak. Petugas itu menerima uang dari masyarakat banyak, namanya pungli, Pak. Bapak itu melanggar hukum, Pak. Enggak boleh kayak gitu, Pak. Bisa, kita damai aja. Ya udahlah kita bawa aja ini. Iya, udah bawa aja. Udah, saya ambil itu hilang. Apa? Seperang gitu. Pak. Ini, Pak. Siapa? Nah, 200 aja, Pak. 200. Nanti Bapak pergi bawa aja. Gini aja, gini aja lah. Sekarang gini aja lah. Sekarang ini saya mau tanya nih. Tanya apa, Pak? Bapak itu melakukan di sini tuh. Ada surat izinnya enggak, Pak? Nah, dari atasan Bapak. Saya tinggal di sana, Pak. Aduh, ketinggalan tadi. Pertama itu alasan Bapak. Ini, Pak. Ini di dalam jalan, enggak bisa. Iya. Ini dalam ini ya, di dalam. Sejak kapan, Pak, kalau di desa-desa kayak gini ada operasi, Pak? Kami sejak kapan? Saya tanya. Enggak ada maling, kemarin ada maling, Pak. Bukannya kami operasi ya? Kami lagi nyari mobil. Mobil yang hilang. Itu ada surat di mobil saya. Kenapa kamu cari-cari? Kalau saya operasi itu saya cegat. Iya. Ya kan ini nyari. Udah segini gini, kalian enggak bisa nunjukin surat dari atasan kalian. Sekarang gini. Ada KTA ada enggak? Ada kan? KTA mana? Gini loh. Ketinggalan sama surat tadi. Alasan Anda. Alasan itu. Anda cek dari alasan aja. Cuma 200.000 aja enggak punya uang kamu. Miskin bener kamu. Miskin kamu. Tentara kamu, ha? Kalian nggak usah menghina saya, ha? Siapa yang menghina? Cuma 200 aja. Apa kalian itu? Sapu, apa kalian nanti? Nggak bisa. Sekarang gini, kamu ngaku. Kamu itu asli gaduan apa polisi, ha? Saya asli, Pak. Hah? Iya, asli saya. Sekarang asli. Mana KTA? KTA mana? Ketinggalan, Pak. Itu alasan Bapak aja, nggak bisa menunjukin KTA. Udah, Pak. Jangan main keras lagi. Pak, yang namanya polisi itu, Pak. Kemanapun bawa KTA, Pak. Sebagai tanda identitas. Gini, apa kalian ngomong? Jangan mentang-mentang Bapak TNI. Bukan kayak gitu. Jangan keras, Pak. Kalau ada salah, saya pindah. Apa kamu? Salah apa? Kami kan cuma mencurigai mobil Bapak ini. Ini mana? Kalau Anda polisi, mana bed ini? Hah? Bed mana ada? Ada bed kamu. Saya paham. Nama mana? Hah?
Nah, sekarang gini aja lah, enak-enakan lah, enak-enak aja. Jangan diperpanjang pak. Udah. Enak-enakan aja. Kamu itu asli polisi apa bukan? Udah ini. Hah? Teman saya tadi mana? Iya lah dia. Wah, ini pak. Udah, jangan lagi. Udah. Pak, jangan lagi. Kalian aku. Iya, kamu asli berdungan. Iya, kamu. Iya, pak. Kandungan, pak. Jangan lagi itu lah, pak. Udah ramai aja, pak. Salam. Nah, ini ada saya nih kamu bilang tadi, ya. Ini, pak. Polisinya ini. Itu lihat. Ini kamu bilang tadi, kan? Iya pak, iya pak. Ngaku kamu? Nggak tahu saya pak. Ini pak tangannya ini pak saya nggak tahu. Apa kalian itu? Kalian itu masih muda, ha? Cari kerjaan yang halal, bukan kayak gini. Kalian itu menipu masyarakat, nggak boleh. Kalian itu melanggar hukum, ha? Kamu tahu nggak kamu, ha? Nggak tahu pak. Sekarang gini, kalian itu pakai seragam kayak gini, kalian itu sama saja merusak citra nama baik polisi. Nggak boleh. Kalian itu merugikan masyarakat. Enggak boleh. Pihak kepolisian kan merugikan. Gimana? Saya tadi udah ke Polsek. 10 menit lagi meluncur ke sini. Tunggu. Kalian ikut kantor ke Polsek ya. Kantor polisi kamu ya. Kasihan nih anak istri saya. Ayo, sekarang gini aja. Kalian ikut dalam mobil ya. Pak, lepasin saya, Pak. Udah sini. Aduh, gimana nasib saya, Pak? Pak, ampun, Pak. Udah. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Kamu mau nyebut, Pak? Langsung bawa ke kantor, Pak. Iya.